Tadi ada show satu nggak sih? Kita lewati mulai dari senang, sedih, marah, dan juga kecewa. Kaget. Tapi percaya. Bau tangannya teh. Sorry. Salah satu masa yang paling indah dalam perjalanan hidup kita. Dan hari ini menonton. Kami ingin mengajak kalian semua untuk merasakan. Tadi kita bingung tahu kan mau makan ya ceritanya. Ya. Tapi karena kebiasaan di Bali makanannya enak-enak. Pas sampai Jakarta bingung mau makan apa. Karena biasa makanannya enak kan. Terus bingung mau makan apa. Akhirnya makan apa coba tebak nanti deh. Tebak kita makan apa, kita pesan apa. Oke, jadi tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Fishing Girls atau Gadis-Gadis Remaja. Sumpah sih, tapi bukan nggak tanning, nggak sengaja tanning, tapi hitam. Hitam sih gue, hitam. Parah. Oke, aku lagi nonton Station Girls. Ayo kita menebak-nebak unit song hari ini. Dan kami pun selalu dapat menjaga kesehatan selalu ya. Kalau gitu sekarang kita akan memperkenalkan diri satu persatu. Oh maaf, sebelum itu kita mau foto dulu. Yeay. Ayo kita foto dulu ya. Fotonya sih ada depan guys. Enggak maaf ya. Keren banget nih. Oke. Okay. Ada tahu nih oleh-oleh. Enggak banyak ya. Tuh, lihat kan ada berapa kardus di situ. Itu oleh-oleh ceritanya. Indah kiri enggak? Gaby, aduh. Iya, gue waktu nonton langsung buru-buru tahu kan kita tuh baru nyampe terus langsung, session girl, ternyata nonton Gaby gitu. Iya. Lupa ya kita ya mau nonton ya? Enggak, aku udah beli dari pertama. Buru-buru, berarti gue yang lupa. Gue lupa Gaby Sonichi. Tapi show satu tadi bukan session girls kan? Oke, sekarang kita akan memperkenalkan diri satu persatu, dimulai dari sebelah kiri. Gak ada. Awas ada kecelakaan terbang karena spotnya di sini. Ada gila-gilanya ya. Amit-amit, jangan dong. Gak, tapi mbak yang sekarang di rumah tuh jagoan banget lah pokoknya. Udah kayak mama di rumah, kalau ada kecoa ditangkapin pakai tangan, bukan lagi. Kita yang teriak. Seru banget sih sampai suara gue abis. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam, Shani. Semuanya coklat, selamat sutra. Halo semuanya, aku Shani. Menonton live di dalam live, begitulah. Karena aku pengen tahu aja reaksinya gimana. Itu kalian tuh pada gak nonton apa gimana sih? Kok bisa nonton live showroom ini? Yeay. Oh, udah gak yeay lagi sekarang ya? Iya dong. Lucu ya. Baru pulang tadi flight jam 16.05. Jadi pas pulang-pulang lagi macet gitu. Oh, siapa itu? Ternyata sekarang yang yeay-nya bukan member, fansnya yang yeay. Aduh, sore habis. SR-nya mendadak bun ya, iya emang. Gak, tiba-tiba kayak, oh syurum gitu. Salam dari Singapura, halo. Semoga aku nanti liburannya next ke Singapura ya. Belum pernah ke Singapura bahkan. Aku pengen agak mainstream gitu.
I want to take a picture in the Merlion Stadium. Like a common people. Hi Gabby. Belum menemukan Oshi di new era. Halo semuanya. Sementara Gaby dulu aja. Halo. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Anil, terima kasih. Oh ini nih. Kenapa halo, sih dia teh? Introvert. Kenapa Ari bete? Halo semuanya, aku Ariel. Ada gila-gilanya ya, ini orang menggila, memang makin menggila. Seperti musik Doremi. Kenapa kamu menyanyi lagu penuh cinta? Cakep-cakep, gila Ariel, emang itu cakep. Halo semuanya, tak banyak bicara, bercerita melalui tulisan. Halo, aku Indah, terima kasih. Semuanya, dia bukan berarti tak memperhatikanmu. Aku Gita, terima kasih. Aham, aham, mohon maaf, punten. Aduh, let's go. Aduh, wait. Oh, sekarang bertiga, kemarin berdua. Hey. Enggak, berempat. Semuanya apa kabar? Ngapain lagi nih? JOT ini ngapain JOT? Jadi di sini kita karena ada JOT di depan aku langsung aja nanya. Ini MC-nya gimana temanya? Gadis-gadis remaja. Nah, ini ada banyak anak remaja ya, kecuali. Temanya apa? Oh, JOT yang ini enggak tahu apa-apa karena baru pulang liburan kemarin libur. Ya masa waktu diceritain di sini. Seru banget takut. Karena kita pengen ngegosip ya. Oh, ngegosip. Justru biar tahu jadi pada nonton. Kok jadi aku? Ara, kamu ya. Dijawab ya dengan baik, benar, jujur, pantang, oke? Oke. Ara, belakangan ini Ara tuh ngedeketin Kak Penny ya. Temelo tadi dicariin sama Jurina pas di live IG katanya. Iya tadi aku nonton Instagramnya kok. Iya tapi kan tadi pas dia live kita lagi fight ya. Enggak, aku nonton tapi bentar. Pas akhir-akhir kan? Oh enggak, pas udah landing. Ini pas yang pas kita lagi nunggu bagasi kan. Nonton. Nanti aja deh. Aku yakin si Kak Penny emang benar kandidat JOT enak aja ngomong. Nggak mau ah, males. Males nanti dibilang nepotisme, males. Bilangin JOT jangan prank, prank HP. Emang kamu punya pawang, Caya? Kayaknya banyak nggak sih yang ngasih guys? Siapa tuh? Ini pawang-pawangku. Beda apa di belakang ya? Oh beda. Ngomongnya beda. Beda. Ini terekam loh, seluruh Indonesia nonton. Ya nggak apa-apa. Nanti dikirain gue lepas, mana kebun binatang itu. Dikira ini yang viral TikTok. TikTok. Lanjut kali ya, jangan buaya. Jadi sebenarnya tuh Ara sekarang ngedeketinnya berapa banyak sih orangnya? Karena banyak, ada berapa yang tahu? Kamu tahu? Ada berapa kak? Coba tolong jelasin ke saya. Ini siapa yang lagi nonton sekarang ini ya, sambil nonton live streaming? Coba tanya, ada berapa aku punya? Jawab kak. 1, 2, 3. 5. Tolong jelasin. 5. Ada 5. Oh my god. Tapi aku mikir nih, 5 itu siapa aja ya? Sagan kak, tipu-tipu, jelasin. Enggak sih, karena akhir-akhir ini dekatnya ya, kayak Kak Cika, terus Fioni sama Mira. Banyak banget ya. Fioni. Aduh, buara. Gak boleh. Oh gitu.
Oh, buara tuh maksudnya pesetan buaya ya gitu. Enggak nih tanya nih. Bagaimana kelakuan Kak Anin di backstage? Siapa yang tahu? Tolong angkat tangan. Siapa Cisalina sih? Kali. Cisalina ya. Aku peragain loh, Cis. Iya, boleh. Kak Anin itu suka apa itu? My page masih kosong. Oh, iya, tinggal di isi rumah. Sumpah, emang sih. Tapi kayak random banget gitu Kak Anin. Iya benar. Bahkan dia tuh, guys, kalian suka gak sih joget-joget depan kaca gini? Terus aku lihat, terus gak ada yang berani tegur. Iya, terus biar aja. Terus tadi Kak Anin tuh gara-gara dia anak TikTok banget. Iya. Jadi kalau di kaca dia tiba-tiba ngaca gitu, tiba-tiba begini gitu, apa? Terus tadi ada baru lagi ajak ribut. Ngajak ribut. Oh iya, tadi Kak Anin banyak drama banget, sumpah. Iya, coba peragain. Jadi dia tuh kayak, aku mau pinjam lipstiknya nih ceritanya. Aku langsung ambil kan, Kak Anin pinjem ya. Terus Kak Anin langsung gini, kamu siapa main pinjem-pinjem, kamu sembarangan ya. Dibilangin kayak gitu, cuma terus aku bilang gini kan, kakak, dikira kakak, aku wih, berani balas, sama kamu. Ih, bales ya, Kak Anin parah banget. Parah banget. Kakak dibalas, sumpah, sekarang. Tentang Kak Gedin ninja kaki Cishani waktu latihan sampai Cishani jatuh kemarin ya? Itu sama kemarin. 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 Lagu apa ini yang kita lagu ya, pokoknya ada. Iya itu, pokoknya ada kan kita coba ada. Contohin sekarang arah selain Kak Cishani, coba contoh. Ya, jangan dong. Gimana yang nginjek Shani yang marahin banyak dong kalau gitu. Oh, Cishani nah nginjek aku enggak apa-apa. Oh iya deh. Jangan-jangan nih ada power banyak nih katanya nanti gue diserang nih. Lanjut kali ya. Lanjut nanti sebenarnya ada banyak banget nih tentang apa gaya hot. Oh berarti Cheryl dan Gibi udah merekrut Shani jadi anggota geng. Eh gue juga mau. Biasanya udah diinjek sama Gibi itu nanti ditempelin Gibi tuh. Bisa lu tadi. Eh, lu banget tempat gerak ini kan enggak apa-apa. Gimana Shani rasanya diinjek Gaby? Apakah seperti kejatuhan kelapa atau kejatuhan malu gak sih? Ulekan. Coba langsung Rara. Gak mau. Jadi tadi pagi-pagi kan oh ini lucu banget. Jadi kan ada Kak Heci. Terus dia nawarin ke Melody kan. Teteh mau dibikinin kopi enggak gitu. Teteh mau dibikinin kopi enggak? Oh ya boleh gitu. Terus ada kopi kan, tapi kopinya tuh bubuk. Itu kan Kak Febi kan yang bawa kopi bubuk itu. Yang kemarin dia bikinin aku Americano itu kan. Nah terus terus Febi kan ada, tau gak sih ada filter buat nyaring bubuk kopi kan, biar enggak kayak kopi tubruk gitu loh ya mbak ya. Kan ada ampasnya kalau misalnya bubuk. Nah terus aku kan dibikinin sama Kak Febi, wah sempurna enak lah gitu. Terus Kak Heci tiba-tiba, Teteh mau gak kopi gitu. Iya boleh gitu. Terus dibikinin, ternyata gak pakai filter kopi. Ya udah jadi kopi tubruk. Terus airnya on the rock pak. Airnya on the rock pak, harusnya kan kalau misalnya aku mau on the rock yaudah ya. Ini dia ngasih ke Melody on the rock dari setengah gelas gini, kopi tubruk belum difilter, masih penuh dengan ampas, tidak terminum, ada dua gelas. Jadi dia nggak tahu. Oh, ini. Unit Blue Rose siapa nih Blue Rose? Gaby kali Blue Rose. 4 orang kan ya. Siapa di Blue Rose? Ayo tebak. Cepet tebak. Sekarang. Aku enggak tahu sumpah, enggak tahu. Ini JOT yang depan aku enggak mau ngebocorin. Oh, Jessie ya. Hah, siapa itu? Shani. Di sebelahnya itu Jessie ya? Oh iya. Aku cuma ngeliat Jessie karena waktu itu kan pernah sirkus bareng gitu kan, aku inget banget kayak siluetnya Jesse, jadi inget. Oh, Catherine sama, oh ya. Oh, kirain Gaby. Itu tak mungkin. Gaby bukan ini. Apa dong? Oh, nggak mau, nggak bisa keceplosan ya.
Jeng jeng jeng. Tetangkin. Oh, kira lain apa bakalan sama lagi sama RKJ. Oh, ternyata dirombak lagi ya. Untung aku udah gak jadi member ya. Pusing ya jadi member. Bingung. Aku tim apa? Aku tim yang mana ya? Kalau latihan. Oh, latihan. Misalnya kayak kalau aku bayang sih aku jadi member aku lupa begini. Terus nanti lagi session girls. Oh iya, aku kan gak bareng Gaby kalau session girls. Gitu. Riwah. Pokok. Emang cocoknya sama anak-anak muda lah ya, masih fresh. Ngafalin Korea mending gue ngafalin buku, sumpah. Ampun si Ani. Hanya satu kali murah. Ini cerita siapa? Ini tuh jelatnya yang kemarin kayak yang kena master itu. Yang ini udah pecah kan? Ini lama soalnya dia gak kering. Gak kering-kering karena ditutup masker kan. Jadi kan, tapi aku belum ngerasain sih di Bali tuh hawanya lembab banget. Jangan jerawat tuh jangan pencet, nanti lama hilangnya. Makanya kayak aku tuh mungkin banyak pelet tapi gak banyak bekas jerawat tuh, karena kalau misalnya ada jerawat gak pernah aku apa-apain, dibin aja. Karena jerawat kan wajar ya, nanti dia kering, nanti dia lama-lama pudar sendiri karena sel kulit kita tuh kan regenerasi terus. Kalau mau cepat, kata dokter muka tuh pakai krim yang ada whiteningnya itu. Terus kalau misalnya cepat, berarti obatnya keras. Malahan yang bagus itu kalau siapa namanya pelan-pelan gitu hilangnya. Ih, siapa nih? Siapa nih? Ara. Aduh, aku jadi inget drama yang aku nonton tadi. Mirip banget sama Vioni. Mirip banget. Vioni mirip Fumika Baba, sumpah. Kak Baba bener mirip Vioni, mirip banget sumpah. Tapi Vioni lebih cantik. Viora, ya Allah udah ada aja namanya Viora. Ya? Lu tolong chat dong, Adito itu untuk ke Palembang. Nanti buat aku tanyain dulu ya. Buat deskripsi tadi itu kan, tanggal 30 mau apa? Anak-anak yang aneh lu yang ngerti lebih gitu sih, yang artikelnya sepertinya malu ya biar harganya bisa murah. Oke. Artikel berapa gitu kalau belum saya. Thank you kata Wilma, please bisa ini.
ke Palembang aku label nggak tanggal 30 Juni gitu. Tiga puluh Juni April lah gitu buat ulang tahun ya. Iya, ulang tahun ponakan saya penting. Gak apa-apa, gak kedengeran. Gak se ini, oh ya ada dua kan, ini suara ini, suara ini. Pengen gua kirimin apa materinya biasa. Katanya dia pengen pakai seragam Amina Rebut Sue. Ini beneran kan kena kan dapat tuh. Dapatnya Amina kan tuh. Kawaine. Emang ada tikus ya? Emang ada tikus ya? Bukan tikus kali itu. Gajah ini. Adanya gajah, unta, monyet, zebra, panda, terus pinguin. Gak ada monyet. Gak ada tikus, ngaco. Bukan tikus itu. Selin sama Gaby. Selin sih. Tapi Gaby juga ada panda. Ya Allah, pandanya cici-cici lagi. Siapa? Ariel. Oh, iya. Dulu kan Sinka ya, cici-cici. Sekarang cici-cici juga. Cici-cici gemes. Zebranya lucu ya. Zebranya cantik deh.
Zebranya indah, guys. Cantik banget, indah. Asli. Gak ada Bang Hansi posnya Melody. Gak ada cewek lain di matanya selain Melody, guys. Kayaknya mungkin nanti Fanny kayaknya performnya besok nih ya di tim satu lagi harusnya sih. Oh seru nih line up-nya. Seru banget line up-nya ya, kayak wow, kayak disangka-sangka gitu. Kampus dukung Zingga, kenapa mikirin, kenapa nanya kayak gitu, aneh banget. Iya lah pasti. Gila, anak-anak ini mah kesayangan gue semua. Besok pasti ya, orangnya beda lagi kan. Seru ya. Ayo kita makan ke Toprak. Jadi bingung kan makan apa, terus gue yang siapin aja. Iya. Karena enggak ada. Karena enggak ada ketoprak di sana. Jadi cuma lucu sih di sana kayak apa ya? Tempe terus tahu tuh rasanya hambar gitu, jadi kayak harus dibumbuin gitu kan. Terus jagung. Jagung enggak enak di Bali. Hambar enggak enak sama manis. Ya udah sih kenapa kayak sewot? Bukan, dia nggak manis, dia hambar rasanya. Katanya jagung manis tapi nggak manis kan, tahu lah jagung manis kayak gimana ya. Tapi kalau di sana jagungnya tawar, nggak manis. Eril aktif ya bun. Ketoprak tuh enaknya telur dadar, no debat. Berapa orang sih yang itu buat? Ya, habis. Cuma menurut gua sebenernya ini dari kita buat incas menunya. Karena ini proyek ini ngambang ya. Kokinya suka sih pedes, cuma kalau kepedesan juga gak nikmat. Kemarin pas di Bali, makanannya semua pedes.
enak, cuma kalau yang terlalu pedes nanti kemarin kan enaknya sambal tuh dimakan ya, bukan dicocol doang gitu. Kalau kepedesan kan bisa dicocol sampai nanti jamnya, walaupun mereka belum baik, walaupun mereka belum baik gitu loh, tapi mereka yang kita emang lo tau, tadi itu kelihatan bahasa makan, ketoprak. Itu ketoprak apa? Ini ketoprak apa namanya? Lupa. Dia yang suka pesen. Ketoprak Joni bukan sih? Enak ketopraknya. Kadang ada yang bumbunya tuh kurang lekoh. Gimana sih kalau kata orang Sunda melekoh ya? Gak tau apa bahasa Indonesianya. Lekoh. Ada yang bumbunya kurang enak gitu loh, tapi ini bumbunya enak, mantap. Gak tau ketoprak apa namanya, daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan, entah gitu. Namanya gak tau ketoprak apa, kayaknya ratingnya bagus deh. Ya enak sih, aku tahu sih ketoprak Ciragil, tapi porsinya satu kurang. Cempreng banget sih. Selamat menikmati. Aku paling suka kalau di Session Girls yang apa ya? Musim panas yang kacau tak tiba. Apa itu judulnya? Ah ini ya. Yang cuma 9 orang. Kalau dulu tiap lagu ini ya, yang aku liatin Noewa, sumpah bagus banget. Eh masih sampai sekarang belum bisa move on loh, gara-gara belum dibawain lagi kan. Mereka misalnya April, sebulan kita kasih. Oh my god, aku makan ini. Cangkang telur, bete. 5 bulan ya. 50 itu mereka tanpa ada kegiatan. Mereka lost juga waktu itu. Pokoknya banget ketoprak ada kecengkaran telurnya. Nah, gimana ya, kan namanya juga human error. Gak mungkin sempurna terus setiap saat. Di luar gini sih enaknya nih.
Nih, enggak usah pakai sendok. Dikerupukin. Enak banget. Ketopraknya enak. Yang kacau tak tiba. Lanjutin lagi ya. Nanti deh aku share lagi. Yaudah.